Sebaiknya tiap peneliti punya kemampuan apa yang disebutkan thesis driven argument. Jadi dia menulis satu proposal itu sebenarnya berargumentasi, itu bertumpu pada satu tesisnya. Kalaupun dia merujuk pada seorang tokoh, konsep yang dia pakai, literatur, itu dalam rangka menjadi bukti dari tesis yang dia rumuskan. Jangan sampai itu penulisan itu hanya pamer tokoh, pamer teori. Oke. Tradisi dalam penulisan proposal itu betul. Sebaiknya setiap peneliti punya kemampuan apa yang disebutkan thesis driven argument. Oke. Okay. Jadi dia menulis satu proposal itu sebenarnya berargumentasi, itu bertumpu pada satu tesisnya. Kalaupun dia merujuk pada seorang tokoh, konsep yang dia pakai, literatur, itu dalam rangka menjadi bukti dari tesis yang dia rumuskan. Jangan sampai itu penulisan itu hanya pamer tokoh, pamer teori. Okay. Kita nggak ngerti itu. Iya, orang nggak ngerti nih. Apa pameran ini, gua udah baca ini. Baca siapa? Parade teori ya, Pak Asep ya? Parade teori. Dan itu ada teknik yang sebenarnya thesis driven argument. Ya. Nah, keterampilan seperti itu jarang diberikan di perkuliahan-perkuliahan. Selama ini dalam perkuliahan-perkuliahan terutama di S1 itu bertumpu pada penerapan teori aja. Sehingga si mahasiswa sangat bangga dengan kalau dia merujuk tokoh terkemuka, ya. Sementara dia nggak punya argumennya, nggak punya tesisnya. Ya. Jadi ada prinsip itu, thesis driven argument itu. Siap. Baik, Pak Sep.